Kita nih unboxing sepatu Mizuno dari lewat aplikasi Tokopedia. Tokonya Mizuno Volley Original. Barangnya bagus. Kita lihat hasilnya. Segi dari kardusnya sih bagus, oke. Kita kalau lihat sepatu asli apa tidak dari Mizuno bisa dilihat dari sininya nih. Sini ada nomor serinya nih, Mitin Vietnam, ini original. Kalau original itu ini kodenya nih, misalkan kita ketik di Google dia akan muncul ukuran sepatunya, nama sepatunya Thunderbird 2 seperti itu. Ini udah asli nih. Sekarang kita buka isinya. Wow, dikasih kaos kaki Mizuno, mantap. Kita buka sepatunya. Ini dia sepatu Mizuno. Ada ukurannya, ukuran Eropa 40, Amerika 7,5, Inggris 6,5. Dibuat di Vietnam. Itu Vietnam nih original. Dari bentuknya sih oke nih. Kalau sepatu original sama yang premium bedanya itu kayak gininya ini, misalkan premium dia nggak ada ininya, apa tuh? Kayak bunga-bunga nih. Kalau premium ininya polos. Terus bawahnya nih kalau original dia akan rata semua nih. Bentuknya misalkan ini ya seperti ini semua. Kalau misalkan yang premium, yang KW, dia nggak akan seperti ini. Dia akan beda-beda nih. Ini, sini akan beda semua nih. Terus tidak ada tulisannya non marking. Kalau premium nggak ada tulisannya non marking, dia akan polos, tidak ada tulisan sama sekali. Kita lihat di dalamnya, ini ringan nih, ringan banget. Nah kalau original tuh di sininya ada tulisan Made in Vietnam. Coba deketin. Nah Made in Vietnam, kodenya ada juga nih, nomor serinya nih di bawah nih. Coba kita samain sama kode yang di kardus tadi. Kita ambil belakangnya ya, 1740. Saya rasa udah cukup oke nih. Mantap nih sepatunya, warnanya biru tua. Terima kasih.